untuk dia berdaya maju, kita perlukan budaya atau habit yang tertentu supaya setiap orang dekat dalam atau individu dekat dalam atau syarikat di dalam sistem bos ini, dia boleh menjalankan tanggungjawab dia dengan berkesan. Kita perkenalkan satu lagi program yang wajib juga untuk dia hadir, bos untuk usahawan. Kita pastikan dia dapat dua kompetensi. Satu, kompetensi yang dia perlu ada adalah kejurulatihan. Keduanya, kompetensi yang penting dia kena ada adalah mentoring, supaya dia boleh latih pula rakan niaga baru di peringkat syarikat ni sendiri, untuk membolehkan rakan niaga ni bergerak dengan lebih pantas.